Peristiwa tewasnya Imam Masyikur yang diduga akibat dianiaya oleh oknum pas pamres membuat sang kekasih, Yuni Mauliza, menangis pilu. Meski mengaku telah mengikhlaskan kepergian Imam, namun kesedihan Yuni masih terlihat jelas. Bahkan selama mengantarkan jenazah sang kekasih, ia tampak memeluk peti Imam sembari menangis di dalam ambulans. Momen pilu kekasih Imam itu terlihat dalam unggahan di TikTok pribadinya Yuni Mauliza, pada Senin, 28 Agustus 2023. Dalam unggahan tersebut terlihat sosok Yuni Mauliza memeluk peti mati jenazah Masyikur sembari menangis. Yuni Mauliza tak menyangka jika Imam Masyikur tewas dengan tragis. Padahal ia dan Imam telah berencana untuk segera melangsungkan lamaran. Yuni menyebut bahwa Imam telah berjanji akan menemui keluarga sang kekasih untuk membawa hubungan mereka ke jenjang serius. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!